Oke, gue akan jelasin lagi sebuah fitur baru yang ditambahkan oleh Minecraft, yaitu Copper Bob. Copper Bob itu sama kayak redstone lamp. Namun kalau redstone lamp mati hidup, Copper Bob itu mati-mati hidup-hidup. Iya, kalian masih tahu kan? Ini ribet banget. Kalau misalkan redstone lamp, dia bakalan hidup kalau misalkan levernya itu aktif, dan bakalan mati kalau misalkan levernya itu nonaktif. Tapi kalau Copper Bob ini, walaupun levernya itu nonaktif, blok ini tetap bakalan hidup. Dan walaupun levernya itu aktif, blok ini juga bakalan mati. Jadi inputnya itu mati-mati hidup-hidup. Kalian pasti paham lah maksud gua gimana? Bukan mati hidup, mati hidup. Dan tanda bahwa redstone-nya itu aktif, mau itu lampunya mati ataupun hidup, adalah di tengah-tengahnya. Kalau kalian melihat terdapat tanda merah di tengah-tengahnya itu, berarti komponen redstone sedang aktif walaupun lampunya itu mati ataupun hidup. Apakah kalian pusing? Iya, sama gue juga. Sampai sekarang gue nggak paham ini fungsinya untuk apa. Tapi ada kemungkinan ini ada kaitan dengan redstone comparator dan komponen-komponen redstone lainnya. Gue bukan ahlinya, gue bukan redstone engineer. Jelas ini bakalan menarik ke depannya.